Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita akan sambung lagi perbincangan kita masih lagi dengan reaction of alkene with hydrogen halide. Tapi contoh kali ini kita nak tengok kalau dia buat the arrangement hydride shift. Okey, so kita recall balik ada dua step. The first one is double bond attack. Yang kedua adalah nucleophile attack. Tapi ingat ya, kalau di tengah-tengah ada je formation of carbocation, always consider rearrangement. Alright. So, contoh kita ada satu example. Katalah. Okay. Apakah hasil kita? Okay, so macam yang saya kata, kalau kita nak ikut Markovnikov, H akan pergi kat mana? H akan pergi kat sini sebab dia ada dua H. Automatically, jiran dia akan jadi carbocation. What is the class of this carbocation? It is a secondary. Can we get more stable carbocation? Kita kata mungkin boleh dengan cara dia pergi ke sini, hidrogen ni pergi ke sini. Hidrogen yang bergerak. So, dia jadi hydride shift. So, produk yang kita ramalkan adalah CH3. No more hidrogen lagi dekat dia. Hidrogen tu telah pergi ke belakang. Asal ada satu, jadi dua. Dan yang baru CH3. So, di sini Cl. Ini adalah hasil yang kita ramalkan. Macam mana kita nak buat mekanisme? Okey. Saya salin balik soalan tu. Tambah HCl. Okey, saya kata kena kembangkan HCl ni. Okey, apa yang berlaku? Nucleophile double bond attack. Wah, saya. Nucleophile menyerang hidrogen. Ikatan akan terputus. Hasilnya CH3. CH positif. Hidrogen ni akan pergi ke belakang. 2 jadi 3 tambah Cl minus. Okay, bila ada positif dekat carbon tu, kita kata, oh, this is a carbocation. What is the class of the carbocation? This is secondary. Boleh tak dapat yang lebih stabil? So, jawapannya boleh melalui rearrangement. Okay. So, kita copy balik. CH3, CH positive, C. Okay. H3. Okay. Hidrogen ni bergerak ke belakang. So, nama pergerakan tu 1,2-hydride, H-Y-D-R-I-D-E, shift. Okay, jadi CH3 positif sebab hidrogen dah tak ada. CH asalnya tambah hidrogen yang baru bergerak jadi CH2, CH3. Cuba pada tengok. Dan step yang terakhir, okay, apa yang berlaku? Nucleophile menyerang electrophile. Oh, sorry. So, jadilah CH3, CH2, CH3, Cl. So, inilah hasil major yang terhasil melalui tindak balas yang telah kita pelajari. Right? So, sekian dahulu kita punya perbincangan tentang reaction dia.
Kita akan sambung lagi untuk tindak balas alkin dengan acidified water pula. Right? So, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.